Cendol tuh ya. Telur 150. Dah nak kena kapa. Siapa kami ini? Dah nak kena kapa ya sampah ngau tuh ye. Sampah ye. Sampah ye. Cendol tuh wakpi. Sampah ye. 12. Ini kan jauh wakpi. Kompak. Kompak. Kalau lagi tu warna lagi. Hah? Kalau lagi tu warna. Mana pula pula apa iya sih? Karena kenapa ini? Aji. Iya juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk fermentasi air kolam terpal, bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu daun pepaya, M4, molase, sama garam non yodium. Oke, terus cara kerjanya, potong kecil daun pepaya, terus rendam ke dalam air. Ini daun pepaya dipotong kecil ya, terus rendam ke dalam air kira-kira itu 20 sampai 30 menit, direndam di dalam air. Kemudian kalau airnya sudah berubah bentuk atau berubah warna agak kehijauan, terus saring dengan saringan kecil. Oke, kemudian angkat sisa-sisa daun pepaya, jangan sampai ada tersisa. Usahakan ambil semua kotor sisa-sisa daun pepaya di dalam. Ucok. Selanjutnya tebar secara merata sambil disaring. Thank you.
aduk hingga merata dulu. Campurkan 4-2 tutup botol. Petangnya jangan lupa, petangnya jangan lupa. Oke. Selanjutnya garam non yodium ditebar secara merata juga ya. Ini garam sebanyak 2 kilo. Fungsi garam ini penetral pH air sekaligus penyembuh bakteri-bakteri yang melekat di ikan nanti. Kalau ada penyakitnya cepat selesai. Maklum guys. Mulai guys. Ya kemarah-marah guys. Garamnya oher ini guys. Kepeleng gigitan. Gue merusak pemandangan itu jemuh. Nampak tinggal di kolam sih guys. Oke. Okay. Oke guys. Sekarang kita ampo ini. Beli 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 ini.